Yohanes menyembuhkan seseorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkannya itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa engkau heran tentang kerajaan itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seseorang membunuh sebagai hadiah. Demikianlah Yesus pemimpin kepala ibu telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi, karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kuat. Lihat yang kamu kenal ini. Kepercayaan itu yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah mengetahui apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semua dibutuhkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu adalah tinggal di surga sampai kamu memuliakan segala sesuatu, seperti yang dikirimkan Allah dengan perantara dari nabi-Nya yang turut dijalankan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan matanya dan memutusnya itu kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya kamu ragu-ragu dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendiri disini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kami lihat pada pada." Sambil berkata demikian, dia perlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Dan ketika mereka belum percaya juga karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus pada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi padanya sepotong ikan goreng. Dia mengambil, memakannya, lihatlah. Yesus berkata pada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama denganmu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka hingga mereka mengerti kitab suci, katanya pada mereka, "Ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semua itu. Demikianlah Injil Tuhan.